Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Vlog Abang Gan. So untuk hari ni kita tak review motor, kita tak review kereta. Sebaliknya, kita akan review sebuah skuter elektrik bernama Beam. Di mana hari tu pihak Beam call kita, dikatakan Abang Gan nak review tak Beam skuter ni selama sebulan. Aku cakap, "Ish, why not sebulan?" Okey je. Dan yang lebih penting adalah korang kena make sure tonton sampai habis, sebab lepas ni aku akan bagi kau promo code. Lepas kau masuk kau promo code ni, automatically kau akan dapat RM6 kredit secara percuma. So macam biasalah, sebelum kita cerita dengan lebih lanjut pasal Beam skuter ni, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan like. Mila, jangan lupa subscribe ya. Hey, aku nak iklan sikit. Bermula pada sekarang sampai 30 September 2022, bagi anda yang membeli minyak pelincir Casual, anda berpeluang untuk memenangi hadiah utama merupakan tengok bola EPL secara live di England. Bukan seorang, tetapi dua orang akan terbang ke England untuk tengok bola. Macam mana nak join? Link di bawah. Tunggu apa lagi? Masuklah sekarang. First, salah satu sebab kenapa kita orang terima untuk review Beam skuter ni adalah dia adalah bersepena dengan orang katakan Free Car World Day ataupun Hari Tanpa Kenderaan Sedunia yang disambut pada setiap 22 September setiap tahun. So that's why lah kenapa kita orang agree untuk buat review skuter Beam ni. Dan seperti abang janjikan tadi tu, abang nak bagi kau promo code kan? Yes, tak kisahlah kau user baru, tak kisahlah kau existing user, kau user baru ataupun kau dah pernah guna sebelum ni, kau pergi ke bahagian account, lepas tu kau pergi ke bahagian promo code, kau masukkan promo code dia Beam X Pandu Laju. Automatically kau akan dapat RM6 kredit secara percuma. Dan untuk promo code ni cuma valid sampai 31 Oktober 2022 dan kau kena guna kredit ni sebelum 30 November 2022. Dan first, kalau kau lihat kepada Beam ni, sebenarnya yang ini adalah versi improvement lah. Aku boleh katakan macam versi facelift, di mana kalau kau nak compare yang lama dengan yang lama tu, dia ada beberapa perubahan. Antaranya adalah sekarang ni dia dah ada phone and cup holder. So kiranya meaning yang ni lagi senang untuk kita nak letak phone ataupun letak air lah. Seterusnya, yang ini ada signal. Nampak ni? Dia ada signal kiri dan juga kanan. This is more about safety. Dan untuk yang baru ni, dia lebih kepada safety. Dan bab safety, abang sangat-sangat sokong lah. Dan seterusnya, antara benda-benda lain adalah kau lihat adalah dari segi ni. Yang ni dekat bahagian bawah, dia macam ada suspension sikit. Di mana kalau kau lihat dekat versi yang lama, dia tak nampak. Dia mungkin ada single je. Yang ni mungkin ada dual suspension, kiri dan juga kanan. Dan of course, yang ini orang katakan, yang ni lebih jauh, lebih selesa nak bandingkan dengan yang versi yang lama lah. Dan seterusnya, sekarang ni dia dah ada dua brake, depan dan juga belakang. Kalau nak bandingkan lama, dia cuma ada satu brake saja. Dan last, sekarang ni dia dah ada dua tongkat. Dulu ada satu tongkat je, sekarang ada dua tongkat. Lagi stabil. Dan lebih penting juga, apa yang menarik pasal Beam skuter ni adalah dia boleh, kalau untuk yang ni, kalau full charge, dia boleh pergi up to 60 km. Gila babe, jauh gila babe. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga, macam mana dia charge eh? Sebenarnya akan ada Beam Ranger setiap kali kalau bateri tu low, Beam Ranger akan datang, dia akan tukarkan bateri ataupun dia akan chargekan. So that's why lah, kau jarang lah tengok Beam skuter yang ada dekat tengah-tengah parking yang kau guna tu, jarang lah dia habis bateri. So ini adalah satu kelebihan di mana dia boleh pergi sehingga 60 km dan top speed dia boleh pergi sampai 25 km saja. Itu pun bagi aku bangun, itu pun dah cukup laju dah. Sebab this is for safety kan, buat apa kau nak laju-laju. Dan pesanan yang lebih penting adalah, once kalau kau guna Beam skuter ni, make sure guna dekat jalan yang dibenarkan saja. Jangan sesekali pergi dekat on the road kau bergerak dengan kereta-kereta lain. Sangat-sangat bahaya. Okay? So, aku rasa aku sembang banyak tak nak. Aku nak bawa korang feel macam mana. Aku nak tunjuk macam mana kita nak gunakan Beam skuter ni. Dan feel aku bawa Beam skuter ni. Okay? Jom, let's go. Okay, so first cara nak gerak dia adalah first kau kena tolak dulu. Okay? Kau kena tolak dulu, lepas tu kau tekan ni. Baru boleh. Kalau tidak kan? Kalau kau tak tolak, kau tekan ni saja, memang tak jalan nampak? Memang takkan jalan. So kau kena tolak dulu, kau kena jalan. Macam ni. So dekat sini kau boleh tengok lah. Kau tengok speed. Yang ni adalah dia punya loceng lah. Contoh ada orang.
Gitu. So kalau ada phone holder ni, kau boleh tengoklah kan. Kau boleh tengok kau punya map ke, kau boleh tengok kau punya girlfriend tengok kau masuk ke tak masuk tempat orang ke kan. Nampak ni. So sangat-sangat smooth pada kelajuan 23 kilometer sejam, 24 sebab aku badan besar kan. So bagi aku sangat-sangat sangat-sangat enjoy lah benda ni. Sebab benda ni, dia tak laju sangat 25 km. Tapi bagi aku cukup laju, babe. Bukan tak laju sangat. 25 km sejam tu bagi aku memang dah laju gila, babe. And of course, mengatakan dia sangat-sangat smooth lah. Dia tak rasa lag ke, dia tak rasa over ke. Kalau over, kau rasa macam, ish, gila lah dia control kau. Kau tak boleh control dia lah. Itu masalahnya kan. And of course, yang ini sangat-sangat smooth. Dan of course, lagi satu, benda ni adalah memudahkan kau daripada satu tempat, kau pergi ke tempat yang lain. Nampak ni? Satu tempat pergi ke tempat lain. Kan, di mana kalau kau nak pergi kerja ke ataupun kau nak naik LRT ke, kau nak pergi mana-mana kan, kau boleh bawa benda ni dan kau boleh pergi dan kau parking dekat LRT dan kau boleh naik LRT. So benda ni sangat-sangat convenient lah bagi aku. Bukan convenient lah, convenient gila lah. Cuma satu adalah bagi anda yang tak biasa, kau kena biasakan diri dulu sebab kau kena stand tau, dua kaki. Dua kaki ni kau kena stand dan kau kena balance kan badan kau, barulah boleh. Kau tengok ni. Okey lah, dia sangat-sangat smooth. Sebab ni, ini adalah tempat untuk basikal. So, yang ni pun boleh digunalah. Dan of course, kalau berhampiran dengan orang awam, kau kena slow down lah. So, janganlah mengatakan sombong kan, buat laju-laju kan, mentang-mentang kau bawa beam ni. Tapi bagi aku, inilah salah satu untuk memudahkan lah. Memudahkan kau bergerak ke mana saja. Nampak ni, okay? So, next, kalau kau ada jumpa tempat parking, nampak ni. Dia setiap tempat parking dia ada tulis lah tempat parking di mana kau parking dan juga kau kena ambil gambar. Kalau kau parking dekat tempat yang tak dibenarkan, kau akan dikenakan penalty. Yang ni, ni memang parking zone nampak ni. Nampak ni. So ini memang parking zone. So kau parking kat sini and then stand 2. Nampak? Dia semudah. Nampak ni. Kan kemas begitu. Tak adalah macam apa ni orang katakan sini satu, sana satu, sana satu. So jadi tak nice lah. Okey? Tapi overall, bagi aku cakap, aku cukup sukalah berjalan ni. Sini, babe. Fun gila bawa skuter beam ni. Yang lebih penting adalah, macam abang katakan tadi, cuma bergerak di kawasan yang dibenarkan saja. Dan satu function yang ada dekat beam ni, dia sangat-sangat bijak. Dia satu nama dia sebagai girlfriend lah. Di mana, kalau kau keluar pada kawasan yang tak dibenarkan, automatically beam akan jadi slow dan dia akan berhenti. Di mana, dia takkan benarkan kau masuk ke kawasan tu dan kau kena U-turn balik. Okay? So, itu adalah satu kelebihan aku rasa sangat-sangat bijak beam ni. Yang paling penting, pesanan aku sekali lagi, tolong jangan bawa beam skuter ni keluar dekat on the road. Sangat-sangat bahaya. Dan lebih penting juga, kalau korang yang gunakan beam ini, automatically kau akan dilindungi oleh insurans, orang katakan insurans individu lah, dari segi kemalangan dan sebagainya. Dan macam aku cakap kan, tak kisahlah kau sama ada owner baru ataupun sama ada kau ada pengguna baru ataupun existing customer untuk beam, kau cuma perlukan masukkan promo code ni saja tanpa sebarang syarat, beam X pandu laju, automatically kau akan dapat RM6 punya kredit, okey? So, aku rasa sampai sini saja video kali ini. Aku rasa aku tak puas. Aku nak raw-raw lagi. So, macam biasalah. Jangan lupa subscribe, eh. Dah dapat RM6 tu. Pandai-pandai, eh. Ciao! Mila, Jang, jangan lupa subscribe, ya! Yeah.